terbawa emosi. Itu fitrahnya anak muda. Kalau kita mungkin emosional itu dalam sesuatu yang sifatnya subjektif. Ditambah lagi anak muda emosional, labil, jomblo lagi tuh. Kan makin labil. Ini bukan teman-teman saya juga kayak gitu dulu. Dalam keadaan labil masih sendiri, gak ada yang menenangkan. Kalau sekarang labil ada yang ngirim kalimat sayang, belahan jiwaku gitu kan. Itu langsung kelabilan tadi itu menjadi stabil. Masalah dikit di kantor, curhat sama istri. Ada masalah di rumah, curhat sama suami. Kan enak tuh. Kalau labil langsung tenang, langsung lurus lagi, langsung insya Allah istiqomah lagi. Tapi kalau jomblo, labil mau curhat ke siapa? Curhat ke Instagram, paling-paling orang nge-like doang. Udah kita sakit, di-like lagi. Senang dia kita sakit. Kita ngeposting penderitaan kita gitu ya. Ada setetes air mata mengalir, cekrek. Posting di Instagram, like, 1000 like-nya. Berarti orang 1000 tuh seneng kita sedih. Kami suka loh kalau kamu nangis, kami suka loh kalau kamu menderita, kan jadi gak pas nih. Tapi kalau kita curhatnya kepada suami, dia akan menyeka air mata kita. Bukan nge-like, kita nangis, suami di sebelah, aku suka banget melihat kamu nangis. Kan gak gitu kan? Dia akan ngambil tisu, dia usap. Makanya dalam keadaan labil, jomblo itu bahaya. Kalau dalam keadaan labil udah punya pasangan, itu insya Allah ada netralisir. Jadi recovery perasaannya itu bisa lah. Kecuali dua-duanya labil, ini agak-agak susah nih. Suami ngambek terus curhat sama istri, istrinya juga ngambek dicurhatin. Ah itu agak berat. Nah tapi kalau sendiri udah gak ada harapan.